teman-teman, kali ini saya akan unboxing air router mini USB. Jadi ini baru datang paketnya, langsung saja ya, nggak banyak bacot. Kita coba. Oke, ini lumayan, tekanannya lumayan cukup ya untuk akuarium segini, lumayan kencang. Kita coba pakai selang. Oke, masih kelihatan? Masih ada tekanannya ya. Oke, kita lagi ganti dengan selang yang agak panjang. Seberapa tekanannya? Apakah masih sanggup mengangkat airnya atau enggak? Oke, ini dengan kepanjangan selang masih enggak berpengaruh ya, jadi tetap airnya masih ngalir. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman bila mau beli air router mini USB ini untuk akuarium yang mini ya.